Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bojes Menampisi Sobat Mancing. Jadi kemarin ada yang nanyain, "Bang, pakai senar pancing ukuran berapa?" Nah, kebetulan saya juga mau ganti senar pancing. Nah, saya pakai senar pancing merek YGK Galis Support Mula yang ukuran 6 lip, diameternya 0,20. Jadi kalau masalah senar pancing itu gimana kebiasaan? Nah, kekuatan reel support mula ini kalau dipakai indukan paling bisa narik ikan kurang lebih 3 kiloan lah kalau narik induk. Nah, reel support mula ini made in Jepang dengan panjang 150 meter nih. Yang kemarin nanya, "Bang, pakai senar pancing ukuran berapa?" Ini saya bahas. Saya pakai reel support mula dari produk YGK Galis. Reel support mula ini saya beli kemarin di Shopee harga Rp120.000. Bentuknya kayak gini, saya beli yang warna biru. Main Jepang mula. Dan panjangnya juga 150 meter panjang senarnya. Oke, 0,20 dengan nomor 6 lip. Jadi senar mula ini mudah banget tenggelam dan nggak keriting. Kalau keriting itu gimana pemakaian, ada juga keriting karena memarit atas, ada juga yang lain. Nah, biasanya kalau pemakai senar itu ada yang direndam dulu 1 menit di air yang mendidih, ada juga yang direndam pakai air teh. Nah, kalau saya nggak, saya langsung masukkan. Nah, ntar pas mau mancing saya pakai oil penyemprot senar, jadi biar langsung tenggelam. Nah, jadi kemarin yang nanyain, "Bang, pakai nomor senar pancing ukuran berapa?" Sudah saya bahas. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe channel Bojes Menampisi biar bisa tambah berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.